Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mereview gaji dari channel YouTube-nya Mas Gondrong. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data bos serta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube-nya Mas Gondrong telah mengupload video sebanyak 57 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 8.960 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 934.138. Country atau negaranya ID atau Indonesia dengan tipe channelnya entertainment. Channel YouTube-nya dibuat per tanggal 13 Juni tahun 2020. Sudah mendapatkan total grade B- dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 477.503. Subscriber rank atau peringkat pada subscribernya ke 8.518. Video view rank atau peringkat pada penayangan videonya ke 2.965.415. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 2.534. Dan entertainment rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 3.664. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 441.478. Data ini meningkat 78,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 3.680 subscriber, meningkat 127,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 123 subscriber, mingguannya 861 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 4 US dollar, mingguannya 26 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan penghasilan bulanan terendah 110 US dollar, tertingginya 1.800 US dollar, dan per tahun terendahnya 1.300 US dollar hingga tertingginya per tahun 21.200 US dollar. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.693,05 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 110 US dollar. Jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.693 harga dolar hari ini sama dengan 1.726.235,5 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 1.300 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.693 sama dengan 20.400.965 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Mas Gondrong sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.